Kacang kratok, dengan nama latin Paseolus lunatus, adalah sejenis kacang-kacangan dari suku Fabaceae. Kacang yang tumbuh menjalar ini, dikenal juga dengan nama-nama seperti kacang mas, roai, kara, kekara, kratok, kratok, kerato, karopo, saru, kacang merah, dan lain-lain. Di Indonesia, kacang kratok dikembangkan sebagai tanaman penutup tanah, kemudian juga dipanen bijinya, biji yang muda, polong yang muda, pucuk, dan kecambahnya, sebagai bahan makanan. Kacang ini juga mengandung banyak nutrisi dan mineral, seperti diantaranya, vitamin K, karbohidrat, kalori, lemak, potasium, sodium, fosfor, magnesium, kalsium, vitamin D, vitamin C, vitamin B, vitamin A, zat besi, seng, dan serat. Semua kandungan vitamin dan mineral tersebut tidak hanya akan memberikan asupan gizi yang lengkap ke tubuh Anda, namun juga berpotensi mencegah tubuh dari berbagai penyakit. Berikut beberapa manfaat kacang kratok untuk kesehatan. Di antaranya sebagai sumber energi, menjaga stamina tubuh, menyehatkan tulang, baik untuk kesehatan gigi, melancarkan aliran darah, mencegah penyakit hipertensi, anti penyakit anemia, menyehatkan sel tubuh, baik untuk kesehatan pencernaan, mencegah penyakit diabetes. Itulah beberapa informasi mengenai kacang kratok. Terima kasih banyak sudah subscribe dan menonton sampai akhir, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.